Jumpa kembali bersama Agri Fanan Channel. Oke teman-teman, spesial video kali ini karena memang sudah banyak sekali penerbangan yang baik dari luar negeri maupun ke luar negeri. Sehubungan dengan pandemi COVID juga akan berakhir. Saya di bandara banyak banget ketemu teman-teman yang saya bisa jadikan contoh baik untuk teman-teman semuanya. Ketika mau berangkat ke luar negeri dengan dokumen yang lengkap. Biasanya kalau teman-teman berangkat ke Arab Saudi itu pakai visa ziarah, resikonya terlalu besar. Kali ini saya akan temu, halo mbak. Hai mbak, dari mana mau kemana? Ini di Bandara Soekarno-Hatta mau kemana mbak? Kita mau ke Haneda, Jepang. Haneda, Jepang. Sana ada Bandara Haneda, ada Bandara Narita. Oh, mau kerja ke sana? Iya, kerja. Ke Haneda ya. Pakai pesawat apa sekarang? Garuda Indonesia. Oh, jam? Jam 23.35. Oh, oke. Okay. Di Jepang. Oh, apa? Di pabrik, di industri atau apa? Atau di rumahan atau di apa? Di pabrik. Oh, di pabrik. Dari sini dari kota mana, Mbak? Saya dari Sragen. Sragen Solo ya? Iya, dari Solo. Oke, Terus yang satunya, Mbak? Dari Sukarjo. Sukarjo, oh iya. Tetanggaan lah ya. Berangkat sekarang ini dokumennya sudah lengkap? Iya, lengkap. PCR-nya sudah ada, paspor sudah pasti. Pasti. Visanya visa kerja, yeah. Itu yang paling penting. Jangan sampai visanya visa turis. Visa turis ternyata di sana kerja, itu rada banyak masalah. Berarti kalau sudah resmi visa kerja, oh, sudah melalui pelatihan di sini, Mbak? Iya, sudah. Waktu itu di penampungan di mana? Di pelatihannya di mana tuh? Di Solo. Di salah satu LPK yang ada di Solo. Oke, berapa bulan di sana pelatihan? Kurang lebih ya 6 bulan. 6 bulan ya. Latihan bahasa, terus latihan fisik, mental. Mental. Iya benar loh. Yang penting itu mental. Iya, betul loh. Udah keluarga belum ya? Belum. Udah belum keluarga mah insyaallah lah. Kangennya sama ibu paling nanti. 6 bulan berarti masa tunggu kapan, Mbak? Ini kan waktu itu kan kemarin COVID-nya panjang nih, 2 tahun nih. Iya. Memang pada saat COVID itu ya, pelatihan ya? Iya, harusnya jadwal pemberangkatan itu 2020. Tapi ditunda sampai sekarang, tahun 2020. Oh, berarti pelatihannya 2020 dong? Atau 2019 malah? 2019, ya? Iya, pelatihan 2019 selama 6 bulan. Iya. Harusnya 2020 setelah selesai berangkat, tapi karena pandemi COVID ditunda sampai sekarang baru bisa berangkat. Iya. Oh, alhamdulillah. Oke, Mbak, ada yang perlu diceritakan selama pengalaman di pelatihan? Udah siap mental beneran? Ya, insyaallah. Yang paling pasti ya itu. Iya, harus siap lah. Udah berangkat kok. Oh, apa suasananya ini mau berangkat ke luar negeri? Sebelumnya udah pernah ke luar negeri? Saya. Oh, di mana? Negara di mana? Di Malaysia. Oh, berapa tahun? Sekitar 2 tahun. 2 tahun. Resmi enggak pasti? Resmi dong. Oh, resmi. Oke. Okay. Kalau Mbak satunya? Baru? Iya, baru. Oh, baru lulus juga? Iya, lulusnya udah tahun 2018 kemarin. Tapi kalau ke luar negeri mah baru kali ini ya? Iya. Keren, Mbak. Baru ke luar negeri kali ini, udah gitu ke Jepang lagi. Keren. Ih, keren banget. Serius, keren banget. Nah, yang penting secara mental siap, kemudian kasihan sih, jangan cengeng, pesan saya. Iya. Kalau udah nyampe sana, udah niat kerja, cengeng, aduh, pengen pulang, ah itu yang sengsara diri sendiri tuh. Iya. Betul ya? Iya. Pengalamannya ya. Oke. Okay. Mbak, thank you. Terima kasih banyak. Selamat jalan, mudah-mudahan selamat. Nanti kemudian peta juga di sana, sukses juga. Ini saya izin upload di YouTube ya, nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Terima kasih. Ini adalah contoh ketika kita bekerja ke luar negeri dengan dokumen lengkap dan dengan cara legal. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, dadah.